Hai Indes, lama gak jumpa. Kali ini Om balik lagi buat konten Ragnarok untuk kalian. Video kali ini bahasnya tentang gimana caranya gunain shield spell. Shield spell. Langsung to the point aja ya. Shield spell adalah skill buff yang dimiliki oleh Royal Guard yang fungsinya adalah menambahkan physical attack berdasarkan SS level 1 shield defense, SS level 2 shield magic defense, SS level 3 shield refine rate. Nah, skill buff ini juga bisa kalian gunakan di job lain selain Royal Guard. Buff yang kita pakai adalah yang level 1, menambahkan attack berdasarkan shield defense. Syaratnya adalah punya Royal Guard shield. Udah gitu toh, simple kan? Cara dapetinnya udah Om jelasin di video Royal Banquet Quest. Linknya Om kasih di description. Cara kedua buat dapetin Royal Guard shield yaitu beli dari player lain. Oke, next. Cara gunain RG shield buff adalah paling nggak kita punya 3 shield. Yang pertama adalah main shield yang buat kalian gunakan sehari-hari. Yang kedua RG shield atau Royal Guard shield. Yang ketiga adalah shield tumbal yang punya defense gede. Biasanya orang-orang pakai white gold shield atau shield of the dead. Shield of death. Gitu. Pertama equip RG shieldnya dan masukin di shortcut. Open skill tree pakai ALTS. Terus kita cari ETC atau ETC. Masukin skill shield spell di shortcut juga. Kalau udah, masukin shield tumbalnya di shortcut sebelah shield spell. Sampai di sini jelas ya. Ini Om kasih waktu buat kalian lakuin. Next, eksekusinya gini. Kalian membutuhkan gerak jari yang cepat dan koneksi internet yang stabil. Kalau Om gini, shortcutnya dikasih di urutan O, I, U. O itu RG Shield, I itu Shield Spell, dan U White Gold Shield atau Shield of the Dead. Jadi pencetnya I dan U secara cepat tanpa delay sebisa mungkin. Ya, ini Om contohin pakai video ilustrasi. Ini tangan Om nih. Nge-buff gini paling nggak membutuhkan beberapa kali coba sampai akhirnya buffnya attack masuk. Yang pertama yaitu buka LTA, lihat di status attack. Kalau misalnya kalian berhasil, maka di sini attack akan bertambah sejumlah shield yang kalian pakai. Kalau misalnya white gold shield, yang nambah 140. Kalau shield of death, yang nambahnya 150. Kalau misalnya kalian dengar suara ngek, itu tetangga sebelah lagi gergaji pager. Setelah kalian mendapatkan buff attack dari shield spell, jangan lupa untuk kembali ke main shield kalian ya. Jadi kembali ke shield yang utama kalian pakai gitu. Ah ribet Om, cara satunya gimana? Nah, cara yang kedua bisa kalian lihat di skill buff duration kalian. Kalau jumlahnya 7 menit berarti kalian berhasil. Kalau di bawah 7 menit ya ulang lagi dan seterusnya. Gitu. Jelas ya? Terakhir, kalau misalnya ada yang tanya gini, seberapa greget sih Om pakai shield spell buff gitu? Gak usah banyak omong deh ya, ini Om tunjukin aja langsung. Ini adalah tanpa shield spell. Dan yang ini pakai shield spell buff. Oke, perlu diingat, pertambahan damage dari shield spell buff hanya berlaku buat kalian yang suka pakai main otot alias physical attack. Kalau magic attack kan pakai otak, jadi ya nggak guna gitu ya. Gitu. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, dislike kalau menurut kalian jelek. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Subscribe kalau kalian ingin bantuin Om buat channel ini. Suwon! Thank you.